Ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Ayo, ayo. Ayo kita tunjukkan kepribadian. Ayo, ayo. Ayo kita tegakkan sendi agama. Ayo, ayo. Ayo kita tebarkan budaya bangsa. Ayo, ayo. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama yuk kita hari ini ngerok-ngerok susah ya ngerok ternyata susah woi ya, gak bisa gue susah woi gak sembarangan orang bisa, bisa. Ngerok gak sembarangan es orang vanilla. Ini susah jadi es jadi apa jadi rock mau ya sore batuknya batuk Pak Haji cocok juga kayaknya makanya aku tuh salut banget sama anak-anak atau orang-orang yang bisa nyanyi lagu rock dengan lantang dengan bisa ngegerung gitu ya bisa iya. Gitu kayak S1 ini nih yang hari ini bakal kita reaksiin nih betul sekali Ebi kok Ebi sih apa ya Pak. Assalamualaikum, udah pagi kayaknya yuk. Apa? Apa? Maaf lahir batin. Jadi ini udah mau jam 3. Jadi maklum lah, nggak apa-apa ya. Karena kita abis kreasiin. Abis kreasiin Ebi sama Putri. Masih terbayang-bayang kita abis mewek-mewek gitu ya kan. Ingatnya Ebi. Padahal apa nyanyi seni ini? Nyanyi lagu seni sama apa sih? Di apa namanya masam sama Jelebi Baby. Oh, Jelebi Baby. Ya tadi lupa nyanyiin yeah. Ya. Ya udah lah ya, enggak masalah lah ya. Soalnya Jelebi Baby. Tontonin itunya doang, woi ya kan. Ya udah kalian tontonin aja jangan lupa subrek juga ya. Aduh, gue malu sama. Ini cepetan yuk, aku penasaran banget gimana nih penampilannya. Apa nih lagu seni di masam sama Jelebi Baby. Keluar dari api. Oke, dari awalnya aja udah beda ya? Bisa langsung beda. Wahai Kewan gitu. Terlebang sampai ke hutanan. Minus ke hutanan. Kantor ke hutanan. Pam 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 asik. Alright. Oh. Gue baru lihat ya dance ini tuh yang lagi rame juga. Dance apa? Dance apa? Iya. Iya ini hampir mirip kan tadi. Oh gue nggak tahu dance yang mana. Gue nggak tahu. Backstreet Boy, men. Boy, sama itu terus ada juga yang ada boy band Korea. Lu taunya? Angan kecil, ambil mirip Tanner. Ini intronya lama sih, panjang lagi ya. Jadi mohon dipengerti dan bagus sih ini treatmentnya kayak gini. Oh pakai betul. Kita adalah bangsa yang berketuhanan. Kita pantas. Asik. Aku suka okay. Deh Avan ini kalau dia berdialog, yeah. Dia kayak baca ini apa namanya? Kayak lebih ke puisi apa saja atau apa lah, kayak kayak beginilah ya. Dia tuh apa ya, tegas, lantang dan sesuai kalo, gitu. Nah, kalau acting tuh dia juga kayak enggak mikir, natural aja gitu. Sungguh tak pantas. Kayak bukan yang ya. Makin tegas ya sih juga ya. Teng 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 teng. Asik. Wow. Aransemennya agak beda sih. Iya. Teng 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 teng. Jadi kayak jujur ini kayak aku dengerin lagu baru. Iya. Ininya aransemennya ya. Ya. Kita
memang dikasih space buat ngedance gitu. Yeah. Oh, bedanya. Alright. Oh, okay. Cepat. Oh, aransemennya beda. Tunggu, aransemennya beda. Enggak ya. Jangan setan. Kalau aslinya kan gitu kan adanya dan aransemennya agak masih ngepop enggak sih? Apa ya? Kayak agak-agak gimana ya namanya ya? Iya kan, belum-belum ngerok gitu. Ternyata aku pikir tadi langsung ngerok. Saya kok apa nyanyinya kok enggak ngerok ya? Ternyata memang aransemennya enggak ngerok. Tadi jujur ya bilang kenapa apa nyanyinya enggak ngerok. Karena kebutuhan musiknya ternyata belum. Ternyata aransemennya belum. Tuh kan beda kan? Baru. Oke, ini perpindahannya apa berubah banget dari yang karena kan bisa senang gitu. Langsung gahar gitu. Asik gitu kan ya tiba-tiba. Nah, langsung gahar. Yo, ayo. Seratnya tuh ada gitu. Iya. Asik. Ya kan ada serak. Ayo kita. Dari suara dia tuh udah ada serak. Iya benar. Jadi lagu ini enak. Turunannya langsung suaranya. Yeah. Aku nyerok. Asik. Budaya bangsa. Oh, berubah lagi. Asik. 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 Wow. Oke, gila. Ini bener-bener berbeda banget ya. Makanya tadi aku bilang kayak denger lagu baru. Ya. Ini bener-bener aku kaget ini. Lagi loh. Bergedean. Iya. Mari bernyanyi dan bergembiralah, ya. Tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Ya kan harusnya kan nggak pakai. Iya. Langsung mari bernyanyi dan bergembiralah. Keren, fresh ya? Banget ini jadi trendy ya sih. Iya, iya, jadi nggak yang rock banget rock ya. Gitu. Kan tuh nyasar dia. Nah. Oh, jalan lebih baik langsung. Sip loh. Sumpah bro. Okay. Dari body language-nya langsung berubah nggak sih dari ininya semua cara dia nyanyinya gitu. Dan gila ternyata seni Mama Jalebi masuk ya. Tadi aku tuh tadi dia ngomong kok pakai raw. Kira mau begitu ya. Sumpah aku pikir tuh ajak nyanyi. Tiba-tiba Jalebi baby langsung. Oke. Dan dari apanya langsung nyanyinya berubah gitu caranya. Yes. Aku nggak tahu sih lagu ini jujur li cuma tahu kalau Jalebi doang ya sering denger Jalebi, ya. Tapi nyanyinya apa sih nadanya nggak ada yang melitung ada yang melenceng nadanya. Dan liriknya padat banget gak sih? Yes. Agak separuh nge-rap rasanya. Iya, liriknya padat. Padat banget liriknya. Padat. Ada riff entrannya kan tadi? Baby, asik. Cepat banget. Luar biasa. Oke. Ternyata nyambung ya. Yeah. Enak nyambunginnya. Pindahnya enak ya. Asik.
langsung dari itu. Iya, kayak reggae ya. Iya. Cari, cari. Dan lagu ini asiknya memang bagian ini sih. Gue lagi asik gitu. Iya makanya lu asiknya lagu itu bagian ngajak penontonnya aja itu. Dan penonton semua teriaknya itu bagian terasik dari lagu ini. Pas uyenya kayak suara makaan ya sih. Oh, wow, tunggu serak bang. Uyenya kayak aan. Iya, uyenya coba ntar kita dengar lagi ya. Dengarin aan ya deh. Kayaknya yang sering suka naik-naik ke situ cuma Afan doang nih. Enggak sih. Enggak maksudnya Afan bukan cuma naik tapi ngelilingin panggung. Iya, Afan tuh sering banget kayak main-vlog sana main-vlog sini ke yang memanfaatkan gitu, ya. Semua stage ya kalau Afan itu. Ini kalau ada di situ ada okay, apa kayak lubang itu masuk ke stage lain ini masuk pasti ke situ stage lain. Sekarang aja dari belakang ke depan, besok ke stage yang di depan tuh tadi yang ngajak penonton ini. Kucuk lari-lari ke stage lagi yang di atas. Luar biasa. Itu kalau 4 tingkat dia naik lagi ke stage. Mau benerin lampu ke atas. Kalau ada rigging dia naik rigging deh. Iya, oke, romannya. Kira musiknya panjang ya. Turun lagi, cuma buat itu doang. Capek ya sih, luar biasa loh kan? Ya. Dia cuma hanya buat ngisi musik gitar tadi, dia naik ke atas, dia turun lagi. Yeah. Yang benar-benarnya itu tadi memanfaatkan stage dan tadi kita bilang ya lagu ini intronya panjang banget. Kalau kita nggak bisa manfaatin panggung atau nggak bisa ini lagu mati kutu gaya bingung mau ngapain lagi musiknya panjang banget gue mau ngapain lagi abis ini tapi apa enggak dance lagi dance banyak loh banyak dance banyak oke oh wow itu mic-nya nggak ada di tangannya ada ya ada nggak kelihatan gila pakai dibalik-balik boy gile ini padet dance padet nyanyi semuanya dihajar nggak ada tangannya udah udah. Ini jujur gue gak terima nih. Udah, demi gak apa? Terima. Hey, kok udahan? Belum, ini harus nyanyi lagi. Tolong, dipanjangin lagi durasinya tolong. Minta ya, belum kenyang dengernya. Iya, sumpah. Tadi ngarepnya teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Kan dibalik teng-teng-teng-teng-teng. Ceng, tiba-tiba nyanyi lagi. Kau denak, seni adalah bahasa. Ikir balik ke situ ya. Kira-kira itu balik ke situ makanya habis kentang banget sumpah ini kentang banget tapi itu masih panjang banget sih kemudiannya ya kemudiannya kentang banget ya Allah kentang ini mah kentang asli sumpah gue pikir masih panjang mah tiba-tiba kok udah pada berdiri jurinya kok udah ini dipotong kan? Ini dipotong kan? Tapi yang pasti ya, apa nyanyi di sini kan terlalu pendek sih nyanyi jujur aja. Jujur sih, jujur banget pendek banget ya.
Tapi tadi aransemennya ada dirubah, awal tadi nggak ngerok banget. Iya, betul. Awal tadi nyanyinya, makanya tadi kita kaget, oke awalnya kok bikin gini ya. Mungkin biar nyambung sama Jalebi Baby mungkin. Unik, unik. Gitu. Ya kan? Dan unik gitu. Iya. Kan? Jadi kayak lagu baru gitu ini. Aransemennya dari awal udah dirubah. Dari kita bilangin tadi, awalnya udah kaget. Kok aku nyanyinya gini? Ternyata memang aransemennya nggak ngerok di awal. Tapi... Dan aku sukanya di sini dance-nya banyak banget. Yeah. Jadi bukan hanya nyanyiannya aja, tapi performannya juga. Ini sih lengkap sih aku bilangin. Ada ngedance-nya, nyanyinya, ada interaksi sama penontonnya juga. Jadi kayak konser gitu, hitungannya gitu kan. Nggak sekedar nyanyi-nyanyi doang. Lagu ini interaksinya itu penting di lagu ini. Dan semuanya aku bilangin apa? Okay. Lulus dan mulus banget. Tidak ada cacatnya dari suaranya, dari performernya. Meskipun lari sana lari sini, tetap ya nafasnya aman. Keren, 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 keren. Kita lanjut lagi. Masih banyak banget video lagi bakal kita reaksinya buat kalian yang belum subscribe channel Ayun Fikri. Tombol subscribe-nya jangan lupa dipencet dulu. Dan jangan lupa loncengnya dan share ke semua sosial. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.